Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. AF72 support terus, subscribe terus ke YouTube-nya AF72 ini karena apa? Saya sendiri senang banget mensupport beliau itu. Kalau di saat saya di kandang-kandang ini kenapa? Beliau itu semangatnya luar biasa. Beliau itu antusiasnya untuk untuk konten supaya bisa mengedukasi ke teman-teman atau peternak-peternak yang belum punya semangat lebih, tapi beliau dengan channelnya beliau itu bukan main di usia beliau yang saat ini mungkin udah di atas 50 tahun ya Pak. Iya. Bahkan saya pernah lihat beliau itu naik motor sampai ke Kerawang untuk mencari konten, sampai kemana aja, Purworejo, sampai ke Jogja kemana, naik motor bro. Jadi kasih support ke Pak AF72, AF72 channelnya, komen yang bagus-bagus, subscribe yang banyak, sebarkan linknya kepada teman-teman saudara-saudara. Insya Allah Pak AF ini 72 ini semangat lagi bikin konten dan bisa lebih meluas lagi untuk mengedukasi peternak-peternak. AF72 selalu semangat, jangan lupa subscribe and komen yang positifnya. Oh, like juga like, oke? Okay? Okay. Pokoknya perlawanan. Oke, okay, terima kasih. Alhamdulillah pada kali ini kami bisa hadir ke pasar hewan, pasar sapi Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Pada hari ini hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Baiklah teman-teman, nih depan kita ada Mas Muksin. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sudah dapat penglaris? Belum. Belum. Berapa ekor dipegang nih? 4 ekor. 4 ekor mana-mana, Bos? Ini. Dari yang hitam apa yang sana? Dari yang hitam. Yang hitam ke sana. 1, 2, 3, 4. Harga berapa nih Mas Muksin? 13 punjulan. 13 punjul. Oke. Nih, dari Sipegon temennya. Sana limosin ya. Limosin 2 ekor, satunya crossing. 13 lebihan. Oke, lanjut teman-teman. Ini yang 3 ekor di hitam sana, sampai sana ya. Kita sini dulu, yang depan sini. Kita tergencet sapi, terinjak, teman-teman. Oke, ini. Oke, bosnya, ini harga berapa nih bosnya? 15 liman. 1, 2. Limosin cross. Kalau untuk di perdetan sendiri, teman-teman, untuk kebanyakan juragan dari memang Randu Dongkal sini teman-teman ya. Mereka semua biasa melanglang buana di beberapa pasar. Pasar Randu Dongkal sendiri, Banjarnegara, Sokaraja, Aji Barang, dan Bumi Ayu. Oke, Mas Mukson. Assalamualaikum, Mas Mukson. Waalaikumsalam. Bagaimana, sudah dapat penglaris berapa ekor nih? Belum. Berarti ini ya, yang 4 ekor ini? Iya. Ini agak berapaan? 13? 14 lebih. Oh, ini 14 lebih. Oh, okay. 2 ekor, 14 lebih. Ini 13 lebih. Mas Mukson punya. Oke. Oke, rupanya jumpa nih.
Mas Minto. Sehat Mas Minto? Alhamdulillah. Sehat. Bawa berapa ekor? Bawa dua. Bawa dua. Ya. Tapi ceria banget nih. Cerah ceria. Rupanya ini sudah laku semua nih. Tinggal satu. Oke. Ya. Jenis apa Mas? Simental. Simental. Oke. Kita nanti kita temui yang sana Mas ya. Oke, rupanya ini lagi mantau di pedetan ya. Bagaimana harga di Radu Dongkal ini, Mas? Standar lah. Standar ya? Iya. Standar, oke. Oke, sini Mas E. Sudah dapat penglaris itu? Belum. Belum. Laku ini. Belum laku. Mana, Bos? Ini ya? Oke, ini berapa harga berapa nih? 10.5an. 10.5an. Nih teman-teman. Kalau ini bos berapa nih bos? 11.5. Oke, yang ini 11.5 teman-teman. Oke, kita ke depan lagi sama-sama kita cari. Ini harga berapa nih bos yang ini? Yang tadi ya? Ini 15 ya? Berapa? Ya, oh, 12. Ini teman-teman. Ideal, tapi ini kalau untuk di tahun ini belum masuk ya. Ini untuk tahun 2024. Ini untuk di 700 menjangkau ini. Oke, kita geser lainnya. Mana pedetan jantan? Rupanya untuk pedetan jantan di sini jumlahnya berkurang teman-teman. Hanya ada berapa ekor saja. Yang lainnya betina ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor saja. Oke, kita sambung ke betina. Puluh lima. Ini beliau yang baju merah menawar 10.5. Sepuluh lima dengan sana ini 1, 2 ekor 10.5. Ini sang juragan 11.5. Deal or no deal? Oh, rupanya masih belum. Masih tetap di penawaran 10.5. Dua ekor. Iya, teman-teman ya. Satu. Yang satunya di sana, teman-teman.
Oke. Kalau yang ini bos minta berapa nih bos? Berapa nih bos? Oh punya sampai ya bukan? Oke. Oke teman-teman. Ini ada kabar yang tadi teman-teman ya. Lanjut ini yang betina ini. Yang tadi minta 55, ini akhirnya deal 5 jutaan. Ini 2 ekor. Oke, ini ada satu ekor datang kesiangan. Jantan, Mas? Betina. Oh, betina. Betina ini, teman. Pedet betina. Datang kesiangan. Nih, berjejer. Ini yang 6.000, 655, yang ini 5, teman-teman. Oke, ini crossing super ini. Mantap. Bos, berapa nih, Bos? Berapa nih? 85. Pantesan ini ya. Sangat pas, teman ya. Ini calon indukan super. Ideal, tinggi sama panjangnya. Bokong calon bokong semok ini. Jos. Mata moncong, telinga bersih. Oke. Lambir jos. Oke. Sugeng laris Mas eh. Oke. Mbah, ini gimana pinten, Mbah? Gimana pinten ini, Mbah? Rolas. Rolas. Jadi 13. Rolas 13. Oke. Oke bos, ini penawaran sudah sampai berapa nih bos? 92. Mintanya berapa nih bos? 95. 300 lagi bos ya. 95. 92 penawaran. Jos banget, murah banget ini teman-teman. Calon super, simental. Ideal, tinggi, panjang. Ini tinggi di 105 nya ada teman-teman. Bahkan yang jelas 1 meter up ini udah ya. Adapun panjang di 115. Ini saya hitung dari kaki depan sampai belakang teman-teman.
Terus. Oke, Mbak, ini tuh saya dengar sapi tuna ya, Mbak. Sapi tuna. Ditunak napi apa? Dijual tuna ya, dijual rugi, enggak ada yang mau beli ya. Nih. Dijual tuna tidak ada yang beli ya. Maksudnya dijual rugi, teman-teman katanya nih. 3 ekor dijual rugi. Tapi enggak ada yang mau beli. Baiklah teman-teman, ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.